Selamat malam pemirsa, kami senang sekali bersama dengan pemirsa pada malam hari ini dengan sebuah topik yang menarik pada malam hari ini dengan judul top potensi ekonomis peternakan kelinci ya. Malam hari ini saya Rekson Nenggolan akan memandu kita pada program acara bincang-bincang tentang peternakan dan pertanian pada malam hari ini. Dan bersama dengan kita ada beberapa narasumber yang telah bersama dengan kita di studio ini. Di antaranya Bapak Yusuf Kalengkongan di Modo Inding. Selamat malam Pak Yusuf, apa kabar? Selamat malam pemirsa. Terima kasih telah bersama dengan kita malam hari ini. Pak Yusuf Kalengkongan adalah hobis, ya, pemula yang menekuni peternakan kelinci. Nanti kita akan mendengar beliau, mungkin beberapa di antara kita ada yang ingin memulai. Kita dengar pengalaman Pak Yusuf Kalengkongan di Modo Inding. Dan kita juga bersama dengan Bapak Albertus Roni Sanjaya. Selamat malam Pak Roni. Masih mute Pak Roni, barangkali bisa di-unmute Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Saudara pemirsa, Bapak Albertus Roni Sanjaya ini bukan sekedar hobis, tapi peternak yang cukup besar ya. Beliau ini mempunyai dua peternakan, di salah satu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, dan memiliki sekitar 5.000 ekor kelinci yang diternakan dalam setiap periode peternakan beliau. Nanti kita belajar bagaimana beternak kelinci dari Bapak Albertus Roni Sanjaya. Dan bersama dengan kita juga ada dua narasumber akademisi ahli, yaitu Bapak Insinyur John Lee Woran, Magister Pertanian. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam semuanya. Selamat para malam pemirsa. Terima kasih telah bersama dengan kita. Pak John Lee ini adalah seorang akademisi dari Universitas Papua di Papua Barat. Ya, selamat malam, terima kasih Pak John Lee. Dan bersama dengan kita juga ada Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang, MS dari Universitas Andalas di Padang. Selamat malam Prof. Salam, selamat apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baiklah, kita akan memulai bincang-bincang kita pada malam hari ini pemirsa dengan sebuah tayangan berikut. Kita akan melihat dulu peternakan kelinci yang dilakoni, ditekuni oleh Bapak Albertus Roni Sanjaya. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Namun, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin perlu disampaikan ke meja redaksi kami dan kita ingin tanyakan kepada para narasumber kita, boleh ditanyakan melalui media WhatsApp di nomor yang tertera di layar saudara atau media lain yang saudara gunakan untuk mengakses siaran ini. Malam hari ini kita akan mulai dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa kabar? Terima kasih telah bersama dengan kita, Pak Yusuf. Pak Rekson. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ini bagaimana ceritanya ini Pak Yusuf? Kok Pak Yusuf jadi tertarik ini? Juga beternak kelinci. Padahal Bapak itu kan seorang petani Pak. Tapi gimana caranya kok jadi ceritanya kok jadi tertarik ke peternakan kelinci ini Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Jadi pemirsa, saya tertarik dengan kelinci karena
Sebagai petani, pada tahun-tahun kemarin kita memang ada tantangan yang sangat berat ya, karena pasokan pupuk teristimewa, pupuk yang bersubsidi itu di tempat kami di Modo Inding yang menjadi dapur Indonesia Timur, kekurangan pasokan pupuk teristimewa yang bersubsidi. Sehingga sebagai petani kita coba cari alternatif yang mana yang bisa menguntungkan. Dan pada akhirnya untuk pupuk organik cair ternyata dengan menggunakan urin dari kelinci ini sangat-sangat membantu kami. Jadi yang awalnya saya hanya coba untuk mengumpulkan urin sesuai urin kelinci sesuai dengan kebutuhan di kebun saya. Ternyata dengan berjalannya waktu menarik juga, karena ini bisa jadi hiburan, juga bisa jadi daya tarik. Anak-anak sangat-sangat suka, anak-anak juga tertarik untuk melihat perkembangan kelinci ini, di mana juga untuk perkembangbiakannya itu sangat-sangat cepat, sehingga dalam jangka waktu 6 bulan saja dari satu jantan dan dua induk itu saya sudah bisa capai sampai 35 sampai 40 ekor kelinci. Dan untuk kapasitas lokasi peternakan saya memang sudah sangat maksimal, sehingga pada akhirnya dengan produksi urin yang sudah ada juga akhirnya ya itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk proses pembuatannya juga sudah bisa dibagi-bagilah ke kawan-kawan yang mau mempraktikkan itu, karena ada juga yang tidak mau ribet. Ada petani yang memang ya kalau bisa tunggu pupuk yang ada, pupuk padat ya. Tetapi sebenarnya kalau kita menggunakan pupuk organik cair khususnya dari urin kelinci ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi. Kita sudah bisa menggunakan itu di seberapa luas tanah yang kita garap itu, dan sangat-sangat ekonomis itu, Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini menarik sekali. Jadi itu urinnya diambil untuk menjadi pupuk organik cair. Boleh jelaskan sedikit Pak, itu dari berapa, sekitar 30-an tadi ya kelinci yang Bapak miliki, atau sampai 50 tadi itu? Itu kira-kira bisa digunakan untuk berapa luas itu Pak? Bapak tanamnya itu ke tanaman apa, dan hasilnya kira-kira bagaimana Pak? Jadi yang kami coba praktekkan adalah tentunya dibuat fermentasi ya. Jadi diambil, dibuat untuk ukuran galon 5 liter. Kemudian kalau saya itu dicampur dengan pada M4. Saya juga sering menggunakan probiotik yang lain yang gampang. Pak Yusuf tadi sempat terputus, boleh diulangi Pak Yusuf? Boleh diulangi Pak Yusuf tadi apa Pak yang gunakan, sempat terputus tadi, sinyalnya kurang baik. Kemasan galon 5 liter itu saya menggunakan M4 dicampurkan atau bisa juga kita menggunakan salah satu bakteri baik yang kita gampang dapat di warung-warung, dan itu kita campur dengan gula merah saja, gula merah secukupnya, dan kita fermentasi itu sekitar 7-8 hari. Dan setelah itu kita campurkan dengan penggunaannya
kalau kita menggunakan satu itu kita campur dengan 10 liter air. 1 banding 10 itu yang kami praktekkan. Dan sampai saat ini penggunaan urea sudah tidak perlu lagi karena sudah bisa tergantikan dari pupuk organik cair dari urin kelinci. Wow, gitu Pak Rekson. Luar biasa Pak Yusuf. Jadi Bapak Pak Yusuf implementasi ini di tanaman apa Pak Yusuf? Di tanaman apa saja? Wah, saya ingin ke Prof. Salam nih. Prof. Salam ini adalah seorang akademisi di bidang peternakan dari Universitas Andalas, pemirsa. Kita akan mau coba tanya, apa betul Prof. Salam itu urin kelinci itu bisa jadi pupuk? Bahkan menurut Pak Yusuf tadi itu bisa menggantikan urea katanya, Bu. Apa betul secara akademis demikian, Bu? Betul, Pak Rekson, ya. Kalau dibandingkan dengan urin atau kotoran ternak-ternak lainnya, ternyata dibanding kuda, kerbau, sapi, domba, ayam, ternyata NPK kan itu ininya jauh lebih tinggi justru pada kelinci, ya. Kelinci itu N-nya bisa 2,72%, sementara yang lainnya tuh di bawah 1. Ya, lalu P-nya 1,1, yang lain di bawah 1. Yang untuk K-nya 0,5, yang lainnya di bawah 0,5. Jadi memang kelebihan dari urin kelinci ini, kenapa N-nya lebih tinggi? Karena untuk pupuk utamanya adalah nitrogen. Lalu P, lalu K. Kenapa N pada kelinci bisa lebih tinggi? Karena makanan utama kelinci itu adalah hijauan. Jarang ada juga yang memberi pelet, ya. Dan dia jarang minum, minumnya sedikit. Ya, di mana perlu saja. Nah, karena kandungan airnya sedikit, itu makanya N-nya tinggi karena hijauan. Itu memang itu boleh dibuktikan, itu sudah hasil analisis dari BPTP yang di BPT yang di Ciawi sudah dianalisis. Memang ternyata kandungan NPK pupuk dari kelinci urin itu dari kelinci jauh lebih tinggi daripada kotoran ternak lainnya. Seperti itu Pak Rekson. Baik, terima kasih. Salam. Terima kasih Prof. Salam. Lalu kemudian Pak Yusuf, selain urinnya, kotorannya apakah digunakan juga Pak Yusuf? Iya, benar. Jadi kotorannya juga kita kumpulkan, ya. Kita kumpulkan, tapi untuk kotoran sendiri kita harus matangkan. Jadi setelah kita kumpul, kita taruh di wadah. Boleh wadah berbentuk ember atau karung. Dan kita tunggu sampai matang. Biasanya kami tunggu buat itu didiamkan sampai 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu itu kita campurkan dengan tanah gembur. Setelah kita campurkan dengan tanah gembur juga itu kita tunggu 7 hari ditebar saja, tapi di tempat yang tertutup. Naungan. Di bawah naungan. Dan kemudian setelah 7 hari kemudian kita sudah bisa tabur itu di seputaran tanaman kita. Baik, terima kasih ya, Pak Yusuf. Benar. Saya ingin ke Pak John Lee ini. Pak John Lee, dari diskusi kita dengan Pak Yusuf tadi ada yang menarik yang Bapak perhatikan perlu disampaikan kepada para pemirsa kita, Pak John Lee. Baik, sebetulnya budidaya kelinci ini banyak sekali manfaatnya. Dan salah satunya Pak Yusuf sudah sampaikan tadi, jadi sebagai sumber pupuk untuk kesuburan lahan dalam rangka menunjang produktivitas tanaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sebetulnya ternak kelinci ini sebagai sumber untuk rekreasi, untuk mendapatkan keindahan atau sebagai penghias. Dan banyak sekali peminat yang beternak kelinci untuk tujuan hiburan atau rekreasi. Dan ada jenis-jenis ternak kelinci yang memang tujuannya untuk rekreasi dan harganya memang sangat sangat mahal, ya, sangat mahal. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ternak kelinci juga itu dia menghasilkan kulit dan bulu untuk bahan baku kerajinan industri. Ini usaha-usaha baru yang banyak dilirik akhir-akhir ini. Dan yang berikut juga, daging kelinci itu digunakan untuk bahan baku pembuatan pakan untuk makanan ternak. Di samping itu ada juga sebagian
daging kelinci itu yang biasanya dikonsumsi oleh sebagian masyarakat. Jadi banyak manfaat, ya. Ada manfaat untuk ekonomi, ada manfaat untuk keindahan atau rekreasi, dan itu memberikan kepuasan tersendiri bagi para peminat. Hanya saja memang sampai saat ini peminat kelinci itu belum banyak, ya. Oleh karena itu, kehadiran Pak Roni pada malam hari ini akan menggugah para peternak pemula yang berminat untuk mencoba. Saya kira ini sudah sangat bagus. Termasuk juga yang sudah dicoba oleh Pak Yusuf. Dan memang kalau kita ikuti keterangan Pak Yusuf pada malam hari ini, ya, dia sangat puas. Walaupun jumlahnya belum begitu banyak. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Roni nih. Pak Roni, ini gimana ceritanya nih Pak Roni? Kok tiba-tiba kan menurut Pak Yonli tadi belum terlalu banyak yang beternak kelinci. Kok jadi Bapak tiba-tiba ini tertarik nih Pak? Bahkan jadi profesional sekali di bidang peternakan kelinci. Bagaimana cerita awal ceritanya awalnya nih Pak? Ceritanya awalnya saya sebenarnya kan juga bekerja di dealer sepeda motor produk dua waktu itu. Di Kabupaten Nganjuk, nah, kebetulan kan banyak waktu luang ya. Ketika saya aslinya kan saya memang domisilinya adalah di Jawa Tengah. Dan kalau saya merantau itu kan bagaimana kita bisa berpikiran positif. Ini kebetulan yang berada di mes yang ada di Kota Nganjuk itu kan ada banyak orang-orang yang perantauan. Saya fokusnya adalah bagaimana teman-teman yang ada di perantauan itu bisa berpikiran positif dengan mengembangkan sebuah usaha. Awalnya usaha itu yang saya geluti adalah satu adalah saya mencoba. Ketika saya kecil, saya teringat bahwa saya waktu itu masih memelihara jenis beberapa jenis kelinci, tetapi masih belum intensif bagaimana mengelola sebuah kelinci. Waktu itu saya kenalnya kelinci, ketika saya ingin membuka usaha itu adalah saya beli 10 ekor indukan. Waktu itu belum tahu jenisnya apa, tetapi saya coba kembangkan. Ketika pas momennya tepat, saya akhirnya kembangkan terus sampai saya akhirnya beli sampai 200 ekor indukan waktu itu. Saya langsung kembangkan. Legalitas awal sebuah usaha itu kan penting waktu itu. Yang saya urus waktu itu di kabupaten adalah bagaimana mengurus sebuah perizinan biar karena mohon maaf bahwa semuanya adalah tergantung sama modal sebenarnya. Ketika saya mendapatkan bantuan dari pemerintah waktu itu karena tujuan awal saya adalah pengembangan kota wisata yang ada di Nganjuk, saya ingin membuat usaha itu semakin besar waktu itu. Animo dari dinas peternakan di kabupaten dan juga dari tokoh masyarakat yang ada di desa itu semakin besar. Akhirnya kelincinya dari hanya satu yang 10 ekor berkembang sampai sekarang menjadi titik-titik yang menjadi akhirnya ada di beberapa kabupaten yang ada di dua provinsi. Itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi dari seorang teknisi di bengkel motor ya Pak ya, sekarang menjadi peternak kelinci. Wah. Nah Pak, ini... penjualannya Pak Rekson. Ya Pak. Saya di penjualannya. Oh, di bisnis penjualan. Oke. Okay. Ya. Pak, ini kan kelinci banyak jenisnya nih, Pak. Ya, yang Bapak pelihara itu kelinci apa? Kelinci yang saya pelihara adalah bibitan unggul. Yang tentunya juga saya memikirkan adalah bahwa ini bagaimana kelinci itu bisa beranak banyak. Ada beberapa jenis kelinci yang ada hias dan juga ada beberapa unggulan yang memang dikembangkan di beberapa negara kayak Cina, terus Perancis yang akhirnya di import ke Indonesia, akhirnya di baliknya itu bisa menjadikan bibit unggul di Indonesia. Oke, baik. Nah, terus kalau seandainya kita ingin membudidayakan kelinci nih Pak ya, mungkin hanya untuk menggugah pertanyaan yang sederhana dulu, itu Bapak tadi bilang dari awalnya sedikit tuh ya menjadi besar, itu kelinci itu kalau diternakan itu beranaknya itu berapa lama Pak? Dan bisa setahun itu bisa kira-kira berapa anaknya itu Pak, per satu ekor kelinci itu Pak? Usia produktif kelinci itu ada yang 5 bulan yang siap untuk ditanamkan, ada yang 6 bulan. Kalau saya angkamannya adalah di angka 6 bulan karena untuk organ reproduksinya mereka sudah siap. Jadi saya ketika saya membeli bibitan kelinci itu ada usia di angka 5 bulan setengah. Dan 5 bulan setengah kita hanya nunggu sekitar 2 mingguan atau 1 minggu biar kelinci itu bisa adaptasi. Nah kelinci itu langsung kita kawinkan dengan durasi waktu untuk mulai dikawinkan sampai nanti beranak itu sekitar 30 hari. Satu ekor kelinci itu bisa ada yang maksimal sampai 12 ekor. Bayangkan kalau misalkan dari 10 indukan dengan 2 pejantan, kita kawinkan semua dan jadi semuanya. 10 kali kan 12 ekor adalah menjadi 120 dalam waktu 1 bulan. Nah, itu nanti 14 hari bisa dikawinkan lagi. Jadi kelinci itu bisa menyusui sambil bunting.
Itu yang saya evaluasi lainnya, tapi kita juga evaluasi keluar. Tidak semuanya kelinci itu bisa dikawinkan dalam usia 14 hari. Karena kita juga melihat kondisinya, berapa jumlah anaknya, itu juga evaluasi tiap harinya. Jadi itu 12 ekor anak rata-rata itu per berapa lama itu, Pak? Per satu bulan sekali. Per satu bulan setengah. Jadi setahun itu bisa beranak berapa itu, Pak, rata-rata, Pak? Kalau kita gini, saya hanya untuk kelinci itu saya maksimalnya adalah 4-6 kali. Wah. Berarti per satu ekor itu sebenarnya bisa sampai 40 lebih ya, Pak, ya, setahun ya. Kalau saya nanya, kita hitung 4 periode ya. Ya. Wah, kita lihat pemirsa ini luar biasa ternyata apa namanya potensi dari peternakan kelinci ini. Tadi ada pertanyaan dari sudah masuk ke redaksi kami dari Bu Rile Silahi, Pak Roni, bagaimana bisa tahu yang mana yang jantan dan yang mana yang betina nih, Pak? Untuk jantan ya, itu kita pembedanya adalah untuk jantan itu ada testisnya. Itu kalau usia-usia yang sudah angka 5 bulan sampai 6 bulan itu ada testisnya. Dan dia untuk alat kelaminnya agak lebih menonjol. Sedangkan untuk betinanya dia agak lebih pipih untuk kelincinya. Jadi sebenarnya bisa diraba sebenarnya kalau kita begitu kita tidurkan, itu juga ada puntingnya, itu berarti betina. Kalau jantan pasti nanti akhirnya ada testisnya. Kayak seperti organ tubuh di beberapa binatang. Baik. Itu kelihatan sekali. Kecuali kalau kita membedakannya adalah mungkin usia masih di angka 2 bulan ke bawah itu harus ada ketelitian sendiri untuk melihatnya ke sana. Misalnya kalau sudah terbiasa kita akan tahu. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Nah, kita akan mulai coba dengan aspek pemeliharaannya, Pak. Ini kan yang diperlukan itu tadi indukan itu pasti, Pak. Bagaimana dengan aspek kandang, Pak? Berapa luas dan kalau boleh tahu kira-kira spesifikasi bagaimana yang diperlukan untuk kita membuat kandang yang profesional, Pak Roni? Ya, kalau yang saat ini kenapa saya akhirnya memilih, waktu dulu awalnya saya adalah kandang seadanya. Kandang apa saya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Cuma saya tingkat efisiensinya ketika kelinci itu sudah berkembang biak, dia untuk angka penyusutannya lebih cepat. Karena kandang pasti kalau bahannya dari bambu atau dari kayu, itu saat pasti akan dimakan oleh rayap. Nah, saya akhirnya berganti walaupun kos yang kita keluarkan awalnya untuk kandang itu otomatis akan lebih besar ketika kita memakai kandang galvanis. Misalkan kita pelihara untuk 10 ekor kelinci. 10 ekor kelinci betina dan 2 jantan. Itu yang harus kita butuhkan adalah sekitar 4 kandang, karena per hole-nya itu panjang 1,5 meter dengan lubang 3. Itu kalau di Jawa itu kisaran harga Rp350.000. Nah, kalikan aja ke Rp350.000, kalikan 4, itu nanti akan ketemu berapa yang harus kita butuhkan, berapa jumlah totalnya. Itu, Pak. Oke, jadi kalau saya hitungkan Bapak ini sekitar 350.000 itu untuk satu tempat tuh, Pak ya, yang bisa diisi berapa kelinci tuh, Pak? Tiga ekor indukan. Tiga ekor indukan ya. Tiga ekor indukan berarti sekitar 1,4 ya per 4 indukan ya. Itu bisa tahan berapa lama itu, Pak? Itu bisa tahan tahannya lama. Lama kalau ya, karena itu, galvanis ya. Karena galvanis dan tidak mengalami korosi kan soalnya. Oke, baik. Nah, sekarang itu Bapak telah siapkan kandang, lalu kemudian tadi ada indukan dimasukin di sana. Kan ini Bapak tadi udah masukin indukan, itu jantan dan betina ditempatkan di satu hole tadi atau bagaimana, Pak? Kalau jantan kita sendirikan. Jadi sistemnya gini, ketika betina jantan itu mesti saya kasihkan adalah di bawah. Karena kenapa saya kasihkan di bawah? Karena saya juga pengen adalah bahwa jantan itu juga prinsip saya adalah gravitasi bumi. Ketika nanti spermanya lebih dekat dengan bumi, dia akan pasti lebih membuahinya lebih bagus. Kita melihat untuk jantannya itu kita sendirikan, Pak. Jadi waktu ketika betina itu birahi dengan tanda nanti untuk alat kelaminnya adalah merah darah, itu berarti kan dia sudah waktunya birahi, kita kawinkan untuk jantannya. Kita juga bisa memilih bahwa jantan dan betina ketika mengawinkan itu juga bisa kita periodekan. Ketika kita pengen betina, berarti suhunya kita lebih baik untuk perkawinannya adalah di malam hari. Kalau kita pengen untuk indukan adalah betina, karena suhunya pasti akan lebih bagus dan itu pasti akan jadi. Setelah kita kawinkan adalah bahwa betina itu juga untuk penempatannya juga harus benar. Biar nanti sperma yang dari proses
perkawinan antara jantan dan betina itu tidak keluar lewat alat kelamin dari betina. Kita telentangkan untuk yang betina biar nanti jadi. Oke, jadi itu bisa dilihat Pak ya. Artinya bahkan bisa diatur ya. Artinya itu Bapak betinanya yang dipindah atau jantannya yang dipindah Pak? Betinanya. Karena gini, jantan itu kan dia seperti juga binatang yang lainnya, ketika jantan itu dia kayak teritorialnya ada. Jadi dia kalau jantan itu lebih malamnya dia pasti akan lebih kenceng untuk di sudut-sudutnya karena dia menandai untuk teritorialnya. Nah, itu satu ekor kelinci pejantan itu bisa sanggup membuahi berapa ekor kelinci betina, Bu? Pak Roni. Kalau saya 1:10. 1:10 ya. Oke. Terima kasih. Saya ingin pemirsa kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya. Kita akan sampaikan ke beberapa narasumber kita yang di sini. Saya ingin ke aspek pakan, Pak. Ini kan kalau saya nggak tahu ya, kalau 5.000 itu kan bagaimana kasih pakannya itu, apakah hijauan semua atau sudah ada jenis tanaman pakan lain, Pak? Kebetulan saya sudah full dari pakan kelinci. Sebenarnya saya juga mempunyai bank pakan. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah peternak adalah satu, awal berternak itu adalah memang pertama adalah masalah untuk kandangnya. Yang kedua, mereka sebelum kandang itu dibuat adalah mempunyai bank pakan. Karena kenapa kelinci sebagai habitat awalnya adalah kelinci itu adalah makan hijau-hijauan, walaupun kelinci itu dimakan dengan pakan pelet buatan pabrik, tetap nanti ada beberapa periode yang harus kelinci itu juga makan hijau-hijauan. Kalau saat ini saya kebutuhan untuk pakan, kebetulan saya bekerja dan bekerja sama dengan pihak pabrikan dalam hal ini, mohon maaf saya menyebutkan mereknya adalah Giant Feed, itu kebetulan untuk pasokan dari pakan saya sendiri, per hari saya sudah kebutuhannya adalah 0,5 ton untuk 5.000 ekor. Dengan analisa saya adalah per ekor kelinci itu membutuhkan 100 gram per harinya. Oke. Nah, nanti kita akan berhitung ya Pak ya. Nanti kita akan berhitung di bagian akhir. Tapi saya ingin ke penyakit dulu Pak. Nanti kita akan berhitung. Penyakit apa yang sering atau mungkin yang perlu diwaspadai ketika kita beternak kelinci, Pak Roni? Kelinci, sepengetahuan saya, mungkin nanti ada Prof. Salam dan Pak John Lee. Jadi sepengetahuan saya adalah kelinci adalah lambungnya adalah lambung tunggal. Dia lebih banyak ke masalah penyakitnya kembung. Kalau itu mulai saya melihat kelinci penyakit kembung dan penyakitnya mencret. Terus yang ketiga adalah nanti dia masuk ke skepsis, itu sebenarnya bisa kita atasi. Kalau kita obat-obatan lebih baik kalau saya adalah tindakan dulu daripada saya harus mengobati. Saya sebenarnya untuk obat-obatan itu memang sudah saya alokasikan di perhitungan saya yang tadi juga sudah saya kasih ke Bapak, itu bahwa memang obat-obatan itu perlu. Tetapi saya adalah kembali bahwa kita pemanfaatan adalah sumber-sumber herbal yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau kita hanya, mohon maaf, kita hanya beli produk dari pabrikan dan terus pabrikan terus untuk mengantisipasi misalkan kembung. Kembung itu sebenarnya kan bisa diantisipasi dengan herbal seperti kunyit dan juga temulawak, kita juga memanfaatkan madu yang ada di sekitar kita, itu semuanya bisa untuk mengobati di sana. Jadi tindakannya adalah tindakan awal. Jadi kalau saya sendiri adalah caranya itu setiap seminggu 3 kali itu pakanan sebelum saya kasih pakan kelinci itu saya kasih rajangan atau nanti kayak kunir sama temulawak itu saya potongin tipis-tipis biar dimakan kelinci dulu, terus nanti baru kita kasih pakan peletnya. Dengan komposisi adalah kalau pembagian pakan saya adalah 75% di malam, 25% di pagi hari, karena kelinci itu kebanyakan dia jam 10 pagi sudah tidur siang, jadi dia lebih ke hewan nokturnal kalau saya mengatakan, dia lebih aktifnya di malam hari. Pengobatannya sebenarnya mudah kalau saya, kalau sudah pengetahuan itu, sedangkan obat-obatan yang lainnya saya memanfaatkan kalau misalkan nanti mecet, kita ada yang ada sekitar kita adalah satu ada kayak jambu itu, daun jambu kutuk, jambu biji itu juga bisa dimanfaatkan. Terus juga sebenarnya arahnya sebenarnya gini, peternak itu kalau mindset orang bahwa peternak kelinci itu adalah mudah-mudah susah, sebenarnya memang benar. Saya mengatakan itu benar. Ketika mereka salah arahan dan salah siapa yang mengasih tahu, mereka pasti akan ketakutan untuk beternak kelinci. Tetapi ketika mereka sudah menemukan formulanya dan ketemu orang yang tepat,
pastinya mereka juga akan merasa bahwa peternak kelinci itu sebenarnya enjoy, karena kelinci itu juga bisa menghasilkan. Kalau saya hitung rata-rata bahwa untuk kebutuhan pakan sendiri adalah 5% dari bobot berat tubuh, dengan memakai produk pakan pabrikan itu bisa diminimalkan sebenarnya untuk makanan dari. Baik, Pak Roni, kelihatannya kita sedikit terputus dengan Pak Roni. Kita akan rehat sejenak pemirsa, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Kampus besok, wah untung diingetin, hampir lupa. Tapi pakai baju apa ya? Ada yang bagus nggak ya? Coba ini dulu deh. Cocok nggak sih? Enggak deh kayaknya. Kalau yang ini bagus sih, tapi yang lain lagi. Yang lain. Kalau ini ini gak ada yang cocok juga. Gimana dong? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Baik, terima kasih pemirsa, kita telah kembali dalam program acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Kita berbicara tentang prospek kelinci ya. Ini menarik sekali tadi diskusi kita. Kita mulai dengan Pak Yusuf dengan seorang hobiis di kelinci, dan kemudian Pak Roni juga ada seorang peternak kelinci yang benar-benar profesional di bidangnya dan bahkan memiliki beberapa tempat peternakan kelinci di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan tadi kita telah berbincang dengan Pak Roni, terakhir kita berbicara tentang penyakit. Saya akan lanjutkan dengan Prof. Salam. Prof. Salam, apa kabar Prof. Salam? Baik. Tadi Pak Roni telah menyampaikan beberapa kendala dan bahkan juga memberikan solusi ya, penyakit yang disampaikan tadi. Barangkali Pak Ibu Salam, Ibu Prof. Salam bisa menyampaikan beberapa masukan untuk penanganan kendala atau gangguan-gangguan penyakit yang dihadapi oleh Pak Roni tadi, Ibu Salam. Tadi sementara Hawk Channel menghilang, itu sudah langsung ditambahkan oleh Pak John Lee bagaimana untuk mengatasi ada skabies, ada tadi saya juga sudah menambahkan bahwa memang masalah pada kelinci adalah selalu di pencernaan. Ya, terlebih di saat hujan,
ya di musim hujan, angin besar, nah itu kita harus hati-hati sekali dengan makanannya. Kalau kita memberikan hijauan, itu yang paling penting dalam mencegahnya. Jangan terlalu masih berembun basah. Dan terlalu basah seperti yang dikatakan tadi Pak John Lee, karena yang diakibatkannya apa, nanti kembung ya. Nah, tapi tidak masalah bagi kandang yang seperti punya Pak Roni, karena dia kandangnya cages ya, baterai. Tadi saya lihat di video Pak Roni lebih banyak udah dalam pelet ya, udah pakan jadi ya. Nah, masalah dengan pencernaan itu jarang kalau sudah diberikan dalam bentuk pelet, karena biasanya kembung itu adalah kandungan air yang terlalu tinggi dari hijauan. Nah, itu yang harus kita perhatikan jika kita masih memberikan rumput. Dan penyakit-penyakit yang lain itu pada kelinci tidak terlalu banyak, tapi ada ya, seperti ada kelumpuhan. Nah, kelumpuhan pada saya punya kelinci lumpuh juga kemarin ini. Tapi sebelah tapi dia kalau sudah dianalisa, saya pikir dia sudah mendapatkan apapun, tapi ternyata faktor umur dia sudah 14 tahun ya. Jadi sudah masanya ternyata 2 minggu setelah itu mati. Nah, yang lainnya mungkin kejepit atau yang memastikan. Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Kalau lumpuh, banyak kejadian lumpuh yang sebelah, ada yang dua-duanya, itu yang kita sukar menduganya ya. Karena kalau dikatakan kurang kalsium, dia sudah mendapatkan karena kita lepas ya, sudah mendapatkan apapun. Yang di kandang ada juga mungkin terlalu pernah kejepit. Jadi kelumpuhan pada kelinci banyak sekali faktor penyebabnya. Setelah saya diskusikan juga dengan kasus kelinci itu dengan dokter hewan, ternyata banyak penyebabnya. Ah, itu mungkin Pak Rekson. Baik, terima kasih Prof. Salam. Saya ingin ke Pak John Lee. Rupanya tadi ketika kita iklan mereka sempat berbincang. Jadi pemirsa, kita kembali lagi ke Pak John Lee. Barangkali Pak John Lee bisa tambahkan apa yang ulangi ya, apa yang disampaikan oleh Pak John Lee sebelumnya. Silakan Pak John Lee. Iya. Jadi sebetulnya ternak kelinci ini kalau sudah diatur sedemikian baik manajemennya, tidak banyak penyakit yang bisa dialami oleh ternak kelinci. Tetapi dalam beberapa kasus ada saja penyakit berupa bisul ya, kemudian ada kudis, kemudian ada eksim. Ini penyakit-penyakit ektoparasit yang disebabkan oleh kutu ya, tungau, dan beberapa jenis penyakit lainnya seperti penyakit pada telinga ya, kemudian penyakit pada mata, kemudian ada juga berak darah ya, yang disebabkan oleh protozoa. Tapi ini sangat sangat kecil kemungkinannya. Kalau manajemennya tidak bagus ya, nanti penyakit-penyakit ini akan muncul. Tapi kalau sudah bagus, saya kira sangat jarang. Yang paling penting dalam penanganan ternak kelinci ini adalah higienitas atau kebersihan kandang. Oleh karena itu program penyemprotan itu harus selalu dilakukan, termasuk di dalamnya adalah menyemprot sedikit ternak kelinci itu sendiri supaya terbebas dari bakteri, kemudian jamur dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin kembali ke Pak Roni. Kembali Pak Roni, ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Roni? Tadi kelihatannya kita sempat terputus. Pak John Lee, ada Pak Roni, ada kendala lain selain tadi penyakit kembung atau penyakit yang disampaikan, yang ditambahkan oleh Pak John Lee dan Prof. Salam tadi yang pernah dihadapin? Ini ketika saya masih jadi peternak awam, yang terkendala adalah masalah untuk pemasarannya. Pemasaran. Sebenarnya teman-teman dari peternak itu adalah ketika mereka berdiri sendiri, bagaimana dengan pemasaran dan hasil panen mereka? Itu harusnya memang saat ini itu dari pihak pabrikan kita memang mengambil dari hasil panen tersebut, dan saat ini pula saya juga mengembangkan adalah untuk kampung wisata, kampung edukasi di beberapa tempat. Kita bekerja sama dengan perangkat desa sana. Saya mencoba adalah satu, menciptakan kampung kelinci yang di sana juga mungkin bisa nanti Pak Yusuf di mana di Mondelin ya, Pak Yusuf itu bisa nanti mungkin dijadikan proyek sana. Itu memperdayakan masyarakat desa sana, bagaimana mereka mengelola sebuah bisnis kelinci. Kebetulan saya punya tanahnya kelinci ada di daerah-daerah yang cukup dingin dan menjadi tempat wisata.
seharusnya strategi-strategi sana bukan hanya kita hanya mengandalkan misalkan dari pabrikan untuk mengambil hasilnya, tapi kita juga harus punya inisiatif tersendiri untuk memberdayakan masyarakat. Seperti juga saya yang untuk di Jawa Tengah itu, saya memang bekerja sama dengan pondok pesantren yang ada di Purworejo untuk pengembangan kelinci. Ketika saya untuk pondok pesantren itu, saya mengelola untuk santri-santrinya biar mereka juga mempunyai inisiatif, biar mereka juga berwirausaha sendiri. Jadi pembekalan pada mereka. Ini juga mungkin bisa menjadi proyek juga untuk jaringan channel, ini juga untuk di panti-panti asuhan atau juga di yayasan-yayasan ini untuk menunjukkan mereka bisa minimal adalah sebelum mereka lepas dari sekolah atau panti asuhan, mereka sudah punya bekal tersendiri agar mereka bisa berwirausaha. Itu pun kalau saya siap ketika saya akan membantu sana negara itu bentuk CSR saya untuk teman-teman seiman. Baik, terima kasih Pak Roni, ini luar biasa ini. Jadi tadi saya lihat ada beberapa poin, bisa buat jadi wisata kelinci ya Pak ya. Wah keren sekali itu. Ya, betul. Dan juga tadi katanya Pak Roni ini juga menjadi semacam mentor bagi beberapa pesantren dan mungkin sekolah-sekolah atau anak kegiatan-kegiatan pemuda barangkali boleh di Pak Roni juga tadi katanya mengajari mereka melakukan mentorship kepada mereka sehingga menjadi apa namanya sebuah peluang bagi mereka. Terima kasih Pak Roni. Kita sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan. Saya ingin ke Pak Yusuf kembali. Pak Yusuf, di awal tadi Pak Yusuf katakan bahwa ada potensi yang besar peternakan kelinci ini untuk menjadi pupuk cair organik. Ya, saya ingin kembali ke sana. Nah, itu kan Bapak itu bagaimana caranya untuk mendapat urinnya itu, Pak? Jadi apakah ditampung atau ada teknik khusus sehingga urin kelinci tadi itu kita tertinggal tadi dapat dikumpulkan gitu, Pak? Halo. Halo. Ya. Ya, bisa. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi untuk kami sendiri memang seperti telah diajarkan awal-awalnya, memang kita berusaha menggunakan material lokal yang ada di sekitar kita agar supaya lebih ekonomis. Dan biasanya itu desain untuk kandangnya itu sendiri kita sudah bisa pelajari, dan biasanya di bawah dari kandang itu sendiri kita buat untuk ada penampungannya, Kak. Jadi memang untuk nampung urinnya lebih mudah sehingga gampang kita akan mengumpulkannya. Tapi untuk saat ini juga seperti kami di Sulawesi Utara, kandang galvanis sudah masuk ya, walaupun dua kali lipat harganya daripada yang ada di Pak Roni di Jawa. Tetapi ya begitulah kalau hobi sudah kita dalami, biasanya itu kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik untuk peliharaan kita, karena ya itu tadi faktor kebersihan kandang, faktor kerapihan, dan juga apa, karena kami di Sulawesi Utara masih lebih fokus kepada hobi, sehingga memang yang kita lihat kalau bisa ya kelinci itu kelihatan unik, kelihatan bersih, dan jenis-jenis kelincinya itu kita belum jadi satu jenis gitu. Jadi malahan kita coba cross, saling silang. Begitu juga untuk saat ini saya baru ada silang antara Rex dan mungkin Pak Roni jadi itu ya. Ini silang dia antara Rex dan NZ. Jadinya lucu gitu. Jadi mirip panda ya. New Zealand White nih. New Zealand White dengan Rex ya. Iya, yeah, New Zealand White dengan Rex. Tapi jadinya model panda gini gitu. Dan justru hal-hal ini yang kalau untuk rekreasi, kalau untuk anak-anak, apalagi masih umur
sebulan begini, aduh, jadinya jadi imut ya, jadi imut. Dan ini yang disenangi oleh teman-teman yang di sini, dan selalu kalau bisa kasih untuk anak gitu. Dan akhirnya dari situlah kita edukasi mereka untuk pelihara. Nah, kalau saya masih pemula, itu yang kami lakukan di sini. Sehingga mudah-mudahan ke depan setelah awareness dari mana? Dari pemirsa atau dari yang hobi hanya sekedar untuk pelihara di rumah, bisa kita tingkatkan lagi begitu, Pak Rekson. Baik, terima kasih. Wah, itu jadi lucu ya, Pak. Ya, imut jadi mirip panda dia, ya. Tadi itu ada pertanyaan dari Bu Rile tadi ya, yang Bapak kami tanyakan tadi, yaitu bagaimana kumpulkannya. Urinnya itu banyak nggak sih, Pak? Kalau saya ya di empat hole itu, sehari itu 1 liter bisa. Wah, 1 liter nanti kemudian dicampur lagi ya, Pak ya? Wah, itu. Ya, kita kumpul, Pak. Oke, saya ingin ke Pak Roni lagi. Pak Roni, ini ya Bapak kan benar-benar peternak, Pak. Bukan hanya hobiis ya. Jadi Bapak jual kan tadi ke pihak luar itu. Satu ekor itu, Pak. Satu ekor kelinci yang Bapak jual rata-rata umur dari 3 bulan itu kira-kira harganya berapa itu, Pak? Kalau di Jawa itu sudah rata-rata antara harga 35 sampai dengan 40 ribu per kilonya. Oh. Itu dengan bobot standarnya adalah 2,1 kg sampai 2,2. Itu minimal standar besar. Ya. Berarti per ekor itu bisa sekitar 100 ribuan ya, Pak ya? Rata-rata ya? Rata-rata 70 sampai 100 ribuan. 70 sampai 100 ribuan per ekor ya. Oke, dan kemudian ini kita hitung-hitungan kasar aja nih, kalau Bapak jual sekitar 5.000 ekor gitu ya. apa namanya ya? Sekitar berapa itu, Pak? 20 juta. Ayo Pak Roni, nanti kita akan bicara ya nggak sekedar ini aja, apa namanya sih, kita berhitung-berhitung nanti biayanya total untuk yang 5.000 ini selama 3 bulan itu sekitar berapa itu, Pak, total rata-rata yang kotor dan bersih kira, dapatnya berapa itu, Pak? Sekitar 500 jutaan. 500 jutaan ya. Wah, selama 3 bulan itu biaya termasuk ya kita sebutlah di luar depresiasi kandang lah ya, atau sudah termasuk juga boleh. Biaya budidayanya itu berapa itu, Pak? 500 juta dari pendapatannya kira-kira, kalau biaya budidayanya di luar aja supaya gampang kita menghitung. Di luar apa namanya depresiasi dari kandang tadi. Kebutuhan utamanya kelinci adalah pakannya. Ya. Kalau saya mengatakan adalah kebutuhan saya sehari adalah 25 sak. 25 sak itu dengan kemasan 20 kilo. Itu kebutuhan saya adalah, misalkan saya itu adalah kebutuhan saya per harinya dan 3.375 per harinya untuk pakannya. 3 juta. Iya. 3 juta ya, kita sebut saja yang 4 juta lah, atau 5 juta aja kita buat rata-rata per hari ya, Pak ya. Per hari ya. Dikali dengan anggap 100 hari ya, Pak ya. Ya, 100 hari. 100 hari. Oke. Okay. 100 hari. Oh, oke. Okay. Kalau 5 juta itu masih break even, Pak. Kecuali misalkan bisa di 4 juta. Di kita 4... main di angka 3,5, Pak. 3,5 ya. 3,5 per hari ya. Itu, karena itu, untuk kelinci itu kan ada berbeda-beda ya, Pak. Kalau misalnya kita yang adalah freight-nya adalah 5.000, itu adalah pemakaian pakan adalah 100 ekor. Sedangkan maksud 100 gram, kalau kita hitungan di sini adalah bagaimana usia mulai melahirkan sampai dengan mereka masa panennya adalah hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Itu saya analisanya ke sana, sedangkan itu yang bisa kita jual setiap 3 bulan sekali. Dan kita bisa tentukan juga untuk masa, misalkan target bulan ini saya harus butuh, misalkan ketika pasar naik, harus target bulan ini misalkan harus saya jual antara 3.000 ekor harus tercapai. Makanya untuk analisa pakannya memang benar-benar tepat, dan analisa untuk misalkan ini ada kebutuhan saat ini kan untuk kelinci bisa diekspor juga ke negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara, kalau Filipina, Malaysia, dan juga ke Brunei. Saat ini kalau untuk kebutuhan yang ada di Thailand juga lagi membutuhkan kebutuhannya. Kebanyakan kelinci Indonesia bisa diekspor ke sana, Pak. Jadi sebenarnya peluang juga usaha kita ketika
sertifikat untuk bisa diekspor ke negara sebelah. Oke, okay. Terima kasih. Kalau saya hitung-hitung tadi sekitar 100 sampai 200 juta itu rata-rata per 3 bulan ya akhirnya bisa dapat ya Pak ya. Nah kemudian kalau Bapak lihat ini, kadang-kadang kan pasar itu kalau oversupply itu kan harga juga akan turun Pak. Ya masalah harga ini menjadi sangat sensitif nih. Nah kalau Bapak lihat sejauh ini pasar sudah bagaimana? Sudah jenuh kah Pak? Sudah oversupply atau masih terbuka Pak? Pasar terbuka lebar karena memang saat ini saya kebetulan juga bekerja di pabrik pakan. Karena memang kebutuhan pakan saya sendiri adalah besar, akhirnya saya harus meninggalkan pekerjaan lama saya dan saya harus bergabung dengan perusahaan ini karena untuk pengembangan biar apa akses manfaatnya adalah dari hulu ke hilir memang kita kelola dengan benar. Saat ini kita memang untuk kebutuhan dari pabrikan kita sendiri adalah per hari adalah 1000 ekor per hari kelinci harus bisa masuk ke pabrik kita untuk kita olah menjadi bahan-bahan yang lainnya. Jadi kebetulan di pasar saat ini kita tidak kebingungan ketika kita harus membuang kelinci kita bagaimana dengan final stoknya, bagaimana kita akan membuangnya sudah tidak kebingungan. Karena kita memang bekerja sama dengan pabrik JNC. Baik. Sebenarnya itu yang kendala sebagian peternak yang ada di Indonesia khususnya bagaimana dengan sisi pemasaran. Ketika kita sudah mempunyai celahnya, awalnya saya sama dengan peternak yang lainnya. Bagaimana saya akan menjual hasil panenan saya ketika produksi dari pakan tersebut tidak bisa menjadikan solusi tersendiri, akhirnya saya juga harus hunting wadah pabrik pakan yang bisa memberikan solusi ketika saya harus menjual hasil ternak saya. Awalnya saya memang harus gerilya juga waktu itu Pak, ketika pasar lagi booming untuk hasil kelinci pasti harga itu juga akan turun, tetapi karena kita sudah bekerja sama dengan pabrikan akhirnya harga itu tetap kita aman. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini Bapak kerjasama dengan pakannya juga ya, mereka supply pakannya, kemudian Bapak jual kembali kelincinya kepada pemberi pakan tadi Pak ya? Ya. Oke, wah ini jadi artinya harga akan bisa terjamin ya Pak? Itu kontrak di awal atau bagaimana Pak? Sistemnya kalau dari pihak pabrikan itu ada sistemnya bebas. Ketika harga di pasaran itu lebih tinggi daripada mereka, kita berhak bebas untuk menjual pada harga yang tertinggi. Optik berarti karena, ya sistemnya ya? Ya, harga mereka itu flat mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi itu flat di angka Rp35.000 per kilonya. Sedangkan kadang ada saat-saat tertentu harga yang di luaran itu Rp40.000. Otomatis sebagai peternak kan saya memilih yang Rp40.000 Pak. Terpaut Rp5.000 kan berapa ekor kan sudah kelihatan atau keuntungannya. Oke, okay. Jadi mereka terikat kontrak. Okay. Kalau kita bebas, sebenarnya pabrikan itu hanya menyediakan pakan. Oke. Okay. Bagaimana misalkan peternak itu kesulitan untuk menjual, pabrik itu siap untuk menampung. Oh, ini hebatnya. Jadi ada mereka jadi optaker di sini, Pak ya. Boleh kita boleh jual ke mereka atau boleh keluar tergantung yang mana lebih menguntungkan peternak ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak John Lee nih ya. Pak John Lee ini adalah seorang dosen kewirausahaan. Beliau ini memang berbicara tentang berbagai model usaha dan termasuk di dalam peternakan, juga kita bicara perikanan dan juga pertanian nih. Pak John Lee, kalau melihat diskusi kita tadi, Bapak melihat potensi kelinci ini masih stabil ke depannya atau akan akan jenuh Pak? Atau masih sangat terbuka luas Pak? Usaha ternak kelinci ini kan termasuk usaha aneka ternak dan belum banyak diminati. Tetapi kalau Pak Roni sudah memberikan pengalaman atau best practice seperti ini, saya kira banyak yang akan tertarik, terutama para peternak pemula. Kemudian yang berikut, yang dalam penjelasan Pak Roni tadi, memang usahanya Pak Roni kan sudah sangat profesional, jadi sudah padat modal, menggunakan pakan full, pakan komersial. Dan kalau kita hitung-hitung secara kasar tadi, sebetulnya 90% dari semua biaya produksi sudah habis di pakan. Ini persoalannya. Nah, saya memberikan solusi sedikit untuk kita semua dan para pemirsa. Jadi kalau kita mau menekan biaya produksi, terutama untuk biaya pakan ini, bisa saja sebetulnya selain menggunakan pakan komersial dalam bentuk pelet, sebetulnya ternak kelinci ini juga bisa menggunakan rumput lapangan, ya, rumput gajah,
kemudian berbagai jenis sayuran seperti kol, kemudian sawi, kangkung, daun kacang, daun turi, daun kacang panjang, biji-bijian, dan banyak lagi ya yang bisa digunakan untuk pakan kelinci yang bisa menekan biaya produksinya. Kemudian kita bisa membuat kombinasi, misalnya pemberian pada pagi hari untuk pakan komersial, kemudian pada siang hari kita menggunakan berbagai jenis hijauan. Maka dengan demikian biaya produksi akan bisa ditekan dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih lebih besar. Barangkali seperti itu. Baik, terima kasih. Waktu kita tinggal sedikit nih. Saya ingin ke Prof. Salam nih. Beliau ini apa namanya semangatnya luar biasa nih. Bu Prof. Salam, ada ingin disampaikan kepada pemirsa di bagian akhir dari diskusi kita ini? Profesor. Oke. Kelinci di dalam kurikulum kita peternakan pun masuknya ke dalam ilmu dan teknologi satwa harapan. Dalam arti dia karena satu harapan itu belum komersil, tapi dia punya harapan untuk dikomersilkan. Seperti tadi kata Pak John Lee, ini masuk aneka ternak. Jadi inilah dengan Pak Roni di sini bicara, lalu Pak Yusuf yang baru pemula di sini bisa menggugah para peternak-peternak baru untuk ikut beternak kelinci. Prospek masih banyak, masih luas. Ya, karena di dalam mata kuliah pun dia masih masuk ke satwa harapan. Jadi dia dalam kuliah tuh hanya dua kali pertemuan, ya. Tapi kalau sudah komersil itu bisa menjadi mata kuliah pilihan tersendiri satu semester. Jadi memang Pak Rekson dari kelinci ini dan tidak terlalu sulit dalam beternaknya, ini bisa menggugah. Untuk Bandung ini sudah tidak boleh dilakukan lagi sate kelinci dan sebagainya. Sampai sekarang peternakan kelinci di Lembang terus berkembang dengan sudah generasi kedua sepemilik peternakan dan terus hidup. Jadi kalau dijiwai dengan mudah-mudahan dengan hanya satu jam kita bicara di sini, banyak dari beberapa pemirsa mudah-mudahan ada yang tertarik memulai kelinci seperti Pak Yusuf Kalengkongan. Kalau Pak Roni itu sudah go public istilahnya, sudah ekspor. Pak Yusuf Kalengkongan inilah pemula. Mudah-mudahan itu juga bisa ditiru. Terima kasih Pak Rekson. Terima kasih Prof. Salam. Pak Yusuf terakhir nih, Pak Yusuf silakan Pak Yusuf. Ini sebagai pemula nih, bagaimana ini pesannya Pak Yusuf nih? Ya, kalau dari saya, karena memang untuk tujuan-tujuan yang dari usaha utama saya, ternyata saya dapati ini kalau kita lakukan dengan baik, tidak memberatkan, dan kalau memang kita ikut arahan seperti saat ini saya selalu berkoordinasi dengan Pak Roni jadi mentor saya, pasti bisa. Jadi jangan takut bagi pemula, yang penting kita mau berusaha untuk walaupun hanya sekedar hobi. Buktinya saya setelah 3 bulan saya sudah bisa menjual ada sekitar belasan ekor. Kebetulan di sini, kalau di Sulawesi Utara masih hobi ya, jadi per ekornya untuk 3 bulan itu masih ada di sekitar 150.000 sampai 250.000, tergantung jenis dan keimutannya. kalau anak-anak sudah suka, orang tua pasti ya kita bilang harga 250 pasti dibayar sama orang tuanya. Jadi itu yang saya alami dan terbukti hobi ini ya sudah memberikan saya pemasukan. Jadi sudah dua kali ada penjualan di tahun ini. Begitu Pak Rekson. Jadi untuk pemula, ayo kita semangat. Mulai. Apalagi di masa pandemi ini kita mulai semua dari awal ya, riset semua bisnis kita, semua usaha kita, ayo kita cari alternatif yang bisa untuk kita menghidupi kehidupan kita. Terima kasih. Baik, amen. Terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan terakhir nih ke Pak Roni. Silakan Pak Roni, apa yang disampaikan kepada pemirsa kita ini tentang peternakan kelinci kita ini? Dalam memulai bisnis, sebenarnya seseorang itu pasti takut akan sebuah modal sebenarnya. Tapi ketika kita berusaha dan kita kembalikan pada yang sang pencipta, pasti ada jalan.
arah ke sana. Yang adalah dasar awal bagaimana kita memulai bisnis. Karena bisnis kita adalah bermanfaat untuk orang banyak, pasti Tuhan juga akan memberikan itu baik buat. Amin. Amin. Walasan. Terima kasih. Yang penting tetap berusaha bahwa sebuah hobi pasti bisa menjadi rezeki buat kita. Baik, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni, juga Pak Yusuf Kalengkongan, Prof. Salam, Insinyur John Lee. Diskusi kita malam hari ini tidak terasa sudah berlangsung selama 1 jam. Dan dari apa yang kita diskusikan tadi, sangat jelas kita lihat bahwa peternakan kelinci ini ternyata memberikan manfaat yang banyak, baik sebagai sebuah hobi maupun sebagai usaha, pemirsa. Dan juga bahkan menjadi sebuah wisata. Pak Roni tadi menyebutkan bahwa beliau sudah memulai sebuah wisata kelinci di daerah Jawa Tengah tadi atau Jawa Timur. Dan ternyata ini menjadi sebuah keniscayaan yang dapat mendatangkan juga pundi-pundi di saku mereka. Atas nama Kru Hop Channel dan ASI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari para narasumber kita dan juga atensi kita dari para pemirsa. Kami mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu dalam acara yang sama minggu depan dalam waktu yang sama. Atas nama para kami yang ada di sini di studio, kami mengucapkan terima kasih. Kamu bisa. Salam.